Jadi ini ruangannya full guys, banyak sekali orang sakit. Jadi kita satu ruangan itu berlima. Kenapa tidak? Rame. Jaga kesehatan ya guys, lagi musim sakit, terutama anak-anak. Saya juga kemarin sempat drop, cuman harus kuat ya kan, mak-mak itu harus dikuat-kuatin supaya anaknya bisa terjaga. Udah nggak sanggup lagi bawa ke rumah sakit jadinya, karena takut juga kan anaknya kenapa-napa. Sorry ya guys, soalnya pelan kan ini di rumah sakit. Ya. Ibu maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Untuk besok. Untuk Bu sambil makan dulu. Iya. Untuk besok habis pampasan Enke, pilihan menu paginya ada nasi biryani ayam panggang, lontong opor ayam, telur atau roti. Nasi ayam panggang aja ya. Anakku lebih suka nasi soalnya. Tadi pagi enggak termakan mereka. Nasi. Minumnya teh atau susu? Biryani apa, Sus? Minumnya teh atau susu? Susu boleh. Susu, ya. Kalau untuk siang malamnya? Siang. Nasi biasa, nasi tim, bubur, kentang? Nasi biasa aja. Nasi biasa. Sudah satu-satunya ya, Bu? Iya. Yang atas nama pasien? Efraim ya. Ini juga Efraim. Iya. Pilihannya ada nasi biryani ayam panggang, lontong opor ayam, telur, atau roti? Ayam panggang aja, cuman di malamnya bubur aja gitu. Malamnya bubur. Minumnya mau teh atau susu, Bu? Susu juga. Siangnya mau nasi atau nasi? Nasi aja. Nasi aja. Nasi. Nasi, Bu. Makasih, sama-sama. Jadi awalnya kemarin tuh anakku yang kecil yang sakit ya. Terus saya rawat di rumah 2 hari dia sembuh. Kena kakaknya yang paling gede. Kena kedua, saya. Tapi saya cuma 2 hari sembuh. Kakaknya udah 4 hari gak sembuh, saya bawa ke rumah sakit. Jadinya kita ngumpul di rumah sakit. Makan nasi padang guys, padang beneran bisa dibungkus dari pakai ikan. Jadi mama harus strong, strong. Kakak istirahat dulu kak, jangan nonton, nanti pusing loh. Ayo istirahat dulu, baru dikasih obat kan? Iya, ntar lagi mama suruh istirahat tuh abang.